segmen papa untuk pisang dok mas. Reng, mas kurang sak sendok nih. Ya, dan narasumber kita langsung aja karena ini segmen yang terakhir. Ini ada dua orang. Wah, tetap dari teman-teman Kalbi. Kalbi. Yang pertama ada dari Kalbi, Kalbi. RTD. Kalbi RTD ada Bapak Sarmin. Yeay. Pak Kalbi RTD. 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 Oh, RTD. Rukun tetangga drink ya. Nek RTD yang rukun tetangga drink. Ini minuman RTD. Jadi setiap RT pasti ada. Ayo toh ya. Dan satu lagi ini dari KB Mimit. Mimit. And thank you. Langsung ada ini Bapak Azi. Ready to drink. Ready to drink. Iya. Thank you. Tarian Argentina. Guru tari mas. Samba pak. Oh samba. Oke kita akan tanya bersama guru samba kita. Langsung aja kita silakan monggo. Nah, Mas Sarmin. Cik Nong kok jadi Sarmin ya? Iya. Sama Bapak Azi, Azizah ya. Kita mau nanya nih Pak Sarmin. Iya. RTD tadi. Ready to drink. Iya. Kalbi RTD adalah kalbi yang kita fokus untuk minuman siap diminum. Minuman siap diminum. Ya. Ya. Dan kita biasa nyebutnya kalbi beverage atau fokus minuman. Nah, kayak ini contohnya. Wah! Ini. Apa ini? Ini adalah Hydro Coco. Ya. Ini adalah produk dari Kalbi Farma. Oh. Ya. Saya tahu sekarang. Iya. Saya pernah acara ini. Oh, gitu. Lomba futsal. Turnamen futsal. Iya, ngerti dah ya. Terus selain ini ada gitu, lagi lain. Ada satu lagi Love Juice, original Love Juice, OLG. Jadi, ini adalah jus dalam kemasan yang tidak menggunakan pewarna dan pengawet. Tapi mengandung cinta pasti. Iya. Yeah. Kita minum langsung toeng, 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 toeng. Kan lope-lope itu kan. Ada beberapa itu? Untuk love juice ini ada 5 rasa. Salah satunya adalah guava atau jambu. Oh. Iya. Yeah. Kebetulan favorit saya jambu monyet. Iya. Jambu monyet. Oke. Jadi ada berapa? Lima. Ya, salahnya jambu, ya guava, ada orange, ada apel, ada pomegranat. Delima. Lima pomegranat itu delima. Pomegranat itu delima. Iya, sama sorsop atau sirsak. Oh, sorsop itu sirsak. Ya. Granat karo sirsak. Iya. Mamet ini mah bendeng. Terus selain ada dua ini ada lagi lainnya? Kita ada satu lagi tipe, cuman kita tidak fokus untuk solo ini kita. Mas, cuman kerja itu harus fokus mas. Iya. Kerja itu harus fokus, fokus, fokus. Kalau kerja nggak fokus gimana mas? Pintar sekali. Ya, kita dipercaya untuk memegang dua produk ini untuk Hydro Coco dan Original Love Juice. Oh. Iya. Sementara ini dulu fokusnya. Iya. Iya. Tapi yang itu tetap jalan kan? Iya. Walaupun sedikit. Nah, sementara untuk Hydro Coco dan juga Original Love Juice ini, perkembangannya di Kota Solo dan sekitarnya seperti apa? Ini perkembangannya cukup luar biasa, karena hampir setiap orang, hampir, tapi nggak semuanya gitu. Tapi orang hampir, ya mas ya? Ya, setiap orang itu ketika ditanya, tahu Hydro, dia pasti akan tahu. Nah, dan kita lebih fokusnya itu untuk di sport center, seperti di futsal, misalnya kita ada turnamen futsal. Terus ada acara fun bike, kita sepeda santai. Oh, sepeda seneng tuh ya? Iya, benar sekali. Fun bike, ya. Sepeda seneng. Seneng, ya. Seneng-seneng tak sepeda. Ada juga kita lomba lari, kita pernah ada acara juga. Bikin lari mundur, mas? Iya. Tapi sang spion. Iya. Pesertanya kueta, mas. Itu bagus loh, mas. Acara-acara seperti itu. Rencana ke depan, nah ini mengenai agenda-agendanya. Ya. Acara tahunan kita tetap ada turnamen futsal HCNFT. Itu HCNFT itu adalah turnamen futsal untuk SMU yang hadiahnya itu ke Thailand. Oh, yang kemarin itu toh? Iya. Oh, saya kok enggak diajak. Saya enggak diajak ke Thailand. Di sana nanti akan dipertandingkan lagi melawan gajah. Jadi di sana sudah ada tim futsal dari Thailand sendiri, dia yang
kita pertandingan persahabatan dengan tim dari Indonesia, Indonesia? SMU dan SMU di Thailand. Thailand. Oh, berarti ini produk internasional ya Mas ya sudah ya. Ini kita produk Indonesia asli. Indonesia asli. Tapi, kita masih produksi dalam negeri. Cuma kita pemasaran juga masih dalam wilayah Indonesia aja. Oh, ya. Berarti yang Thailand belum. Thailand itu kita kerjasama untuk pengembangan atlet-atlet futsal Indonesia. Weh. Jadi nanti teman-teman atlet futsal itu nanti dipraktekan di sana biar nanti pulang pinter. Iya, benar kan sekali. Itu toh. Nah, ya. Sekarang dari mau ngono lho. Dari Tenggu. Nimit dan Tenggu. Kalbe Nimit. Nimit ya. Tangu. 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 Tangu lho. Tenggu. 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 Itu produknya apa aja, Mas? Untuk produknya sendiri itu obat-obatan, Mas. Farmasi. Oh, nah. Bukan wafer toh? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Oh, namanya Kalbe kok wafer. Kalbe Nimit. Untuk saya sendiri difokuskan untuk di Neuralgin Pen. Oh, ya. Saya pernah ngicipi ini. Ngicipi. Ini ada sampelnya kalau. Oh, saya enggak jadi nih. Masa dicipi gue. Terus piye? Kalau ini untuk meredakan nyeri. Iya toh, ini kasar kemana habis poli kok enggak salah. Meredakan nyeri pada sendi, pegal-pegal gitu bisa. Oh, ini biasanya bisa dipakai buat atlet-atlet, Mas. Ya, saya sering lihat ini. Olahragawan. Olahraganya apa? Saya itu delian, Mas. itu pertandingannya wangel sekali, Mas. Kemarin teman saya delian 3 hari enggak ketemu, ternyata pulang loh, Mas. Ya, jadi ini ada ini termasuk apa ya namanya pereda ya, pereda kanya. Krim pereda. Krim. Nah, krim. Selain ini apa lagi nih? Amami koral. Ini koral itu untuk mengobati gatal-gatal. Jamur. Mungkin jamuran sampean bisa. Oh, saya ternak Mas di sini. Nanti dilihat aja, Mas. Ini ketoke 2 hari lagi ternak ya. Udah panen ini. Ingat ya, Mas. Nah, ini pasti kedepannya kita kan juga tahu segmentasinya. Segmentasi sendiri itu untuk neuralgin pen-nya itu untuk olahragawan, untuk pekerja, mungkin pekerja kantoran juga bisa, mungkin ngerasa pegel di pundak. Kalau gini Mas, ini jujur saja mertua saya itu kan petani, Mas. Iya. Kira-kira boleh enggak? Wah, cocok itu, Mas. Untuk habis macul biasanya. Oh iya. Terima kasih, Mas. Loh, saya kan nanya tuh ya, bener tuh ya. Katanya cocok ya, makanya saya bawa. Kalau lagi gak cocok, tak balik. Gak cocok kok, ya mati dulu lho aja. Nah, ini ke depan, harapan ke depannya. Untuk teman-teman dari Kalbe Nimit Tenggu dan juga RTD ini. Seperti apa harapannya? Oke. Kita tetap mempunyai tujuan jelas bahwa kita ingin Hydro Coco dan Love Juice ini semakin berkembang di kota Solo dan sekitarnya termasuk di. Nah, makanya kita butuh adanya kerjasama baik di media atau dari acara IO atau dan lain-lainnya sehingga produk kita semakin dikenal sama masyarakat. Dan kita juga tidak lupa mengadakan event-event yang wajib kita lakukan dari di tempat olahraga seperti di futsal atau acara senam, senam sehat, terus kita juga ada acara fun bike. Nah, kita akan fokus di situ untuk acara-acaranya itu. Okay. Sehingga kedepannya masyarakat lebih paham bahwa Hydro Coco adalah untuk olahraga ini dan Love Juice adalah untuk mensehatkan badan. Iya. Gitu. Yeah. Jadi silakan buat teman-teman dan pokonco yang ada di rumah yang pengen sehat selalu, di sini ada Hydro Coco dan juga ada original Love Juice untuk Anda. Nah, kalau Mas Aziz sendiri dari Nimit and Tenggu-nya seperti apa harapan kedepannya? Harapannya untuk 2015 ini semoga produk dari Kalbe Nimit sendiri bisa dikenal oleh masyarakat, senantiasa dipakai untuk masyarakat dan untuk menjaga kesehatan dari masyarakat sendiri itu. Soalnya fokusnya itu kita obat gitu. Jadi yang pasti juga soal support untuk para olahragawan kita ya. Ya, dan meningkatkan kita meningkatkan promo untuk di 2015 ini supaya produk kita lebih dikenal oleh masyarakat. Yes. Oke, terima kasih buat teman-teman dari Kalbe Solo pastinya. Tadi ada Bu Iin, kemudian ada Pak Dadang, Pak Andi dan Mbak Rate, kemudian Mas Armin dan juga Mas Aziz. Terima kasih. Sampun rawuh di sini. Jangan kemana-mana dulu, tetap duduk di sini. Kita nanti usung-usung ini bareng-bareng ya. Oke, dari perbincangan ini bisa kita tarik satu kesimpulan yang bunyinya seperti ini. Ini ada
bahasa dari teman-teman semuanya, yaitu seperti ini. Marketing itu tidak hanya memperkenalkan sebuah benda kepada seseorang, tetapi juga melukis benda itu sehingga orang-orang tertarik untuk melihatnya dan juga mencobanya. Yeah. Jangan lupa bersama teman-teman KB saksikan terus yang namanya Sinden Mendel setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu minggu libur. Jangan lupa nonton Sinden Mendel. Monggo.